Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Fujiyanti Utami dan Alia Masaid kembali bertemu. Pertemuan mereka diketahui berlangsung saat menghadiri undangan bakal Capres Ganjar Pranowo yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Fuji, Alia, dan rekan-rekan yang lain terlihat bercengkrama, bahkan keduanya juga menyantap makanan di satu meja makan yang sama. Momen mereka berdua satu meja yang sama bahkan terekam lewat unggahan salah satu rekan mereka yakni Renaldi Pujiansyah. Bahkan kakak kandung Fuji yakni Fadli Faisal juga ikut hadir dalam acara yang sama. Tak hanya hadir, Fadli juga sempat berfoto bersama Thoriq dan Alia. Pada foto yang diabadikan saat berada di meja makan, Fuji, Alia, Thoriq hingga Fadli terlihat tersenyum menghadap kamera, seolah menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, meskipun sudah tak lagi menjalin asmara dengan Thoriq Halilintar. Sementara itu, momen saat Alia dan Fuji saat bertemu pun sekaligus membantah isu bahwa keduanya bermusuhan. Begitupun dengan pertemuan Thoriq dengan Fuji, seolah tudingan bahwa keduanya belum move on pun terbantahkan.